sebuah hutan yang lebat, pohon-pohon tumbuh subur. Udara menjadi sangat segar karena oksigen diproduksi dengan baik. Sinar matahari, air, karbon dioksida, kemasa, menghasilkan oksigen, menghasilkan glukosa. Oksigen kembali, semuanya tumbuh. Glukosa, diserap. Di hutan ini, hiduplah burung cendrawasih dan jalak bali. Mereka selalu bermain bersama-sama. Thank you.
tiba-tiba terdengar suara mesin pemotong kayu. Cendrawasih dan Jalak Bali mencari sumber suara tersebut. Mereka melihat dua pemotong kayu dari balik pohon. Keesokan harinya, Jalak Bali kembali bermain di hutan. Namun, Jalak Bali terkena jebakan yang dibuat oleh pemburu itu. Polisi sedang mengawasi, melihat tingkah aneh dari serigala. Ia juga mengamati cendrawasih yang biasanya berlima, hanya bertiga. Mereka. Ayo kita selidiki.
mengamati mereka berdua, merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu sahabatnya. Polisi akhirnya mengikuti jejak bulu cendrawasih dan menemukan pemotong kayu ilegal itu. Siusan sedang melakukan interogasi, namun pemotong kayu itu tidak mau mengaku. Malah ia mencoba menyogok polisi. Tempat yang berbeda, pemburu sedang